sudah mengingatkan berkali-kali ya kepada kawan-kawan. Ya tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada gitu ya. Sebelum apa kejadian-kejadian ini, kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK sudah terlalu sering. Mereka menyampaikan, terus kemudian mengingatkan, dan kadang-kadang KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang juga sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya. Hati-hati ya, di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan. Ada loh di Jawa Tengah yang main proyek. Ada loh yang seperti ini gitu ya, kira-kira yang jahat lah itu. Pada saat itu sebenarnya kita mesti melakukan kontrol diri. Maka kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi di sekdanya. Maka kemudian kami coba intens. Ya saya tidak tahu kalau kemudian akhirnya terjadi hal ini. Maka ini peringatan untuk semuanya adalah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Itu. Kalau biasanya kepala daerah yang terhubung dengan DPR RI apa? Kenapa? Tentunya dari DPR RI dulu. Kenapa? Biasanya yang terhubung antara kepala daerah dengan DPR RI. Saya tidak tahu, mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, bisnis yang lari pada kebijakan, dan tidak terlalu banyak sih. Beberapa kasus kan muncul, umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee gitu. Yang seperti itu biasanya mengerah tenaga kerjanya. Ya. Oke, siapa? Yang namanya Rolling Stone, Pak. Iya, Pak.